بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Taala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam bicara tentang iman dan Islam, pengertian dan falsafahnya. Dalam bicara tentang tajuk dua kalimah syahadah yang dilafazkan itu diikat dengan ikatan ikhlas dan ihsan, di mana kita bahas ikatan ikhlas ya, satu persatu hari itu. Kita masuk kepada ikatan ikhlas yang kedua, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membicarakan sembah kepada Allah, maksudnya ialah beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepadanya. Ibadah dalam pengertiannya yang amat luas, seluas penghidupan manusia itu sendiri. Pagi, petang, siang, malam, setiap saat, setiap detik, setiap tempat, penjuru dan sebagainya adalah ibadah. Maka segala gerak laku bagi orang yang beriman adalah ibadah jika tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Orang beriman ni setiap saat, setiap waktu, setiap detik gerak laku dia semuanya ibadah selama mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Andai kata dalam ibadat yang khusus ini juga ada perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, juga tak dinamakan ibadah. Jangan ingat kita buat haji semayang ni ibadah. Ada kalanya dia tak jadi ibadah. Kita perasan dah beribadat dah lah. Tapi ada kalanya dia tak jadi ibadah. Puasa tapi dia tak jadi ibadah. Sebab dalam ibadah tidak ada khianat. Nah, dalam ibadah tidak ada khianat. Tidak ada penipuan. Semua tak ada. Baru nama ibadah. Tapi kalau dalam ibadah juga ada perkara haram, tak nama ibadah lah. Sebab itu Imam Ghazali rahimallahu ta'ala menyatakan pekerjaan jadi ibadah dengan syarat. Bekerja ni ibadat, ibadat. Tapi kalau bekerja dedah aurat, tinggalkan hak Allah ta'ala,
lalai dalam melakukan ibadat sembahyang, tak nama ibadat lagi kejur. Campur dengan perkara halal dan haram, campur aduk. Saya ialah bekerja, tuan bekerja ni juga ibadat. Okeylah, tapi pekerjaan tuan di tempat yang haram. Tuan kerja di kedai Arab jadi cashier, tapi saya tak minum, saya kerja je. Walaupun dia pertahan kata ibadat, tak nama ibadat. Saya cari rezeki yang halal, tak halal lah tu. Sebab tempatnya tempat yang haram. Habis yang memang itu je kebolehan saya. Manusia ni dia suka jawab dan kan, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni, dia cakap. Walaupun dia yang dia jawab tu memang tak betul, tapi dia nak jawab juga. Untuk apa dia jawab? Untuk mempertahankan diri dia. Konon-konon yang dia jawab yang pertahankan diri tu betul kat dia tu, boleh dia lah. And tengok, dia ada jawapan, Syekh. Dia ada hujah. Asal berhujah, asal ada jawapan, belum tentu kebenarannya di sisi Allah. Di sisi manusia mungkin dia betul. Yeah. Sebab manusia berfikir singkat. Dah, okay lah, betul lah jawapan dia tu kan. Yalah, apa yang dia buat tu, dia pun ada hujah dia. Ada. Tapi hujahnya tu bertentangan dengan Quran dan hadis. Hujah itu bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jangan asal hujah saja, dia ada hujah, dia ada dalil. Semua buka dalil hari ini kan, dalil itu. Tapi dalilnya tak betul. Bukan asal benda yang dia buat itu membolehkan dia untuk berhujah. Hatta perkara haram nak bolehkan, tak. Walaupun niat dia baik, niat dia tidak boleh merubah perbuatan. Tuan, buat apa? Beri nombor. Beri nombor ikut. Ha. Kenapa? Hari itu surau, ada nak minta sumbangan sikit. Jadi, saya ingat, yalah, menyumbang. Jadi, saya pun dapat mimpi. Dapat nombor naik, saya nak belilah. Kalau kena nombor ni, saya nak sumbangkan kat surau. Semua sekali. Apakah boleh dia beli nombor? Tapi niatnya baik. Niatnya ingin menyumbang dekat surau. Mandangkan surau tak ada duit, bagi tahu siapa ingin menyumbang untuk surau, silakan. Surau kekurangan duit untuk nak bayar bil api, bil air. Alhamdulillah, dia pun fikir-fikir tak ada siapa menyumbang. Dia pun dapat mimpi malam tadi, nombor naik 2381. Jangan dia ambil nombor ni. Kan dia ambil pula nombor ni, ustaz yang cakap ni, dia kata. Nanti boleh beli ni, jangan. And, dia pun beli 2381. Alhamdulillah, kena nombor tu, first prize. Langsung dia ambil duit, langsung jumpa pengurusi surau, tuan. Tu hari kata nak surau kan, ya saya alhamdulillah ada rezeki sikit ni. Wah, banyak ni. Alhamdulillah lah rezeki. Mengena pula beli nombor. Bawa bertenang dulu. Jadi ibadah yang dia lakukan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kena faham dulu tuan-tuan. Jadi ibadah jika tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini melainkan mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Jadi Allah cipta kita untuk beribadah setiap waktu, setiap saat lah, setiap detik. Tapi kita tak ada ilmu nak macam mana kan? Kita tunggulah. Kita pun mengaku tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita maha suci Allah Ta'ala, kami ni tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar kat kami. Kita mana tahu semayang.
Kita mana tahu puasa, kita mau mana tahu melakukan ibadah haji, melainkan apa yang diajar oleh Allah Ta'ala melalui utusan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buatlah yang Muhammad buat tu ibadat, yang Nabi Muhammad tunjuk tu tu ibadat. Yang kita buat tu nanti dulu. Yang Nabi Muhammad tunjuk satu-satu tu tu nama ibadat. Bacaannya jadi ibadat, perbuatannya jadi ibadat, gerak lakunya jadi ibadat, makan minum tidur baring semuanya jadi ibadat hatu. Ni pakai baju ni jadi ibadat. Kadang-kadang dia jadi penyakit juga ni. Datang penyakit riak, datang penyakit sombong. Pakai baju dalam gambar-gambar ini dia yang baju yang paling mahal lah. Bajunya selai 300. Datang surau orang pun tengok jubah dia. Mahal surau dia punya jubah tu sih. Kau tengok jubah dia tu. Orang pun pegang kain dia kan. Uish, berapa ratus beli jubah ni? Adalah, kata dia, adalah. Berapa ratus ni? Adalah, dia kata dalam 300-400 je. Dalam 300-400 je. Kita pun mahal jubah ni. Dia pun kembang semacam. Bawa kau tahu jubah aku pun. Itu sebab Nabi sebelum pakai baju dia ada doa dia. Jangan jadikan pakaian aku ni menyebabkan aku melakukan kemungkaran. Apa kemungkarannya? Sombong. Apa kemungkarannya? Ria. Ujub dan sebagainya. Memang mulanya pakaian tutup aurat. Perintah Allah. Ibadah tu mula-mula. Tapi datang riak, hilang ibadat. Ya, Islam suruh, memang Islam suruh berpakaian dalam menghadap Tuhan ni mesti cantik lah. Sebab itu saya teringat dulu semasa zaman Al-Arqam. Zaman Al-Arqam dulu diajar kita tuan-tuan sebenarnya. Mula-mula dulu lah diajar kita berpakaian menghadap Tuhan. Sebab itu tuan-tuan tengok jubah Al-Arqam, sorban Al-Arqam dulu ni hebat tuan-tuan. Ngadap Tuhan, kemas, smart dia, busuk, cantik lah kan. Dia kata nak ngadap Tuhan, inna allaha jamilun uhibbul jamal. Kita ngadap Tuhan pakai sebuah tidur je kan. Pakai baju tidur je jadilah. Mana tuan? Semayang. Pakai macam ni ya. Alah, yang penting bersih. Tapi Arkam dulu ajar. Saya bukan orang Arkam tuan-tuan, yang kata saya Arkam. Sebab saya dulu berkawan dengan orang Arkam, rapat dengan orang Arkam ni. Termasuklah almarhum Ustaz Asri dulu ni yang meninggal nasib dulu kan. Saya rapatlah dengan dia orang ni. Saya berkawan dengan dia orang. Orang perempuan belajar semayang, dia datang ajar ke rumah orang perempuan dia. Orang perempuan pakai reti, pakai tudung labu ni yang tiga tingkat tu, dia datang Arkam dulu lah, dia ngajar kan. Oh hebat tuan-tuan. Cuma dia silap sikit, langsung kuburkan dia kan. Sepatut dia silap sikit, betulkan dia kan. Kata nak betulkan, betulkanlah dia kalau dia silap. Tangkap dia, buat pusat pemulihan, betulkanlah. Apalah soban dengan jubah dia jadi masalah. Apalah mie yang dia buat jadi masalah. Dulu Arkam buat sabun, mie, ekonomi orang Islam waktu itu melonjak naik di zaman Arkam. Jadi orang kafir pun takut masa itu. Orang kata orang bukan Islam takut ekonomi Islam ni hebat. Dia naik, dia pancung siap-siap. Dia pergi jolok lah kawan tu. Kawan tu pun meloncat. Meloncat-loncat langsung dikuburnya Arkam. Dia kata Arkam ni akan menggulingkan kerajaan tu tuduhnya. Jadi pucat lah kawan tu. Kubur ke tu? Itu dia kubur kan tu. Dengan mini kawan tu dikuburnya. Macam-macam lah fitnah ke Arkam dulu. Hatu kom-kom lah apa semua. Ada nasib dia pun ada jin. Aduh gila betul-betul. Dia punya kaset. Dulu kan CD kan kaset. No. Kaset dia ni ada ada jin. No. Aku dengar juga kaset tak ada jin apa. Tak ada pula keluar jin daripada kaset dia. Serban dia di Turki tuan-tuan datang. Dia order di Turki serban Arkam dulu ni. Saya minat lah pakaian dia orang tu. And buka serban. Tapi lah. Ekonomi dia kukuh tuan-tuan. Sekarang pun masih ada Arkam ni. Tinggal lagi tak nama Arkam lah.
Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, ada satu syarikat namanya Global, ada nama apa, Ikhwan, Global Ikhwan. Global Ikhwan ini dia buat masakan kat sana. Dia ada ladang lembu, ada kambing, ada ternak lembu, kambing, kurma, semua dia ada. Ekonomi dia kukuh, seluruh dunia ni dia ada. Tuan-tuan bayangkan, di Bangi itu dia ada kedai makan tau. Tiap hari Jumaat makanlah banyak pun, bayar ikut suka hati. Kalau nak bayar, tak bayar pun tak apa. Makan banyak-banyak, kenyang-kenyang, bayar singgit pun tak apa. Dalam seminggu tu dia ada buat benda tu. Ada orang Islam buat lagi tu? Tak ada. Hebat tak hebat ekonomi dia, kukuh tak kukuh ekonomi dia. Cuma tinggal lagi pasal aurat Muhammadiyah dan sebagainya. Banyak gak ajaran sesat tapi tak dikuburkan macam Arkam. Tapi Arkam sikit-sikit dikuburkan Arkam. Pasal Arkam dengan ekonomi dia. Kan ekonomi kita tak ada lah masa tu. Jadi saya tengok Arkam ni hebatlah. Sampai saya waktu menggantikan almarhum Muhyiddin Ismailan mengajar di jalan pantai Jelebu, saya pakai alat-alat Arkam lah. Pakai cubai hitam, pakai sorban, kain Turki. Tu ngajar, kebetulan nak ngajar tauhid, masuk di masjid, orang pandang je saya. Orang tak tegur saya, dia tengok ni Arkam mana pula. Jadi lepas habis solat maghrib, orang tak tanya saya. Saya pun perkenalkan dirilah, tuan, saya wakil daripada Mufti Kerajaan Ismailan untuk mengajar kitab tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Oh, dia kata, maaf ustaz, saya ingat ustaz orang Arkam. Sampai tahap tu tuan. Saya kata, kenapa? Yalah, saya ingat, kami ingat tuan orang Arkam tadi. Pakaian Arkam ni. Salah ke pakai Arkam, pakai jubah, pakai sorban, salah ke? Yalah, ini pakaian Arkam, kita takut sikit lah. Takut orang pakai jubah. Kacau Islam ni. Kan, masa itulah zaman itu. Jadi, bagus orang Arkam ni. Jadi, kadang-kadang hari ni kita buat ibadat, tapi tak nama ibadat. Ada penyakit datang, penyakit baru datang, penyakit sombong sampai, penyakit riak sampai, akhirnya dia tak jadi ibadat lagi. Sebab ibadat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apapun tuan-tuan, tidur ni ibadat, tapi ikut cara Nabi tidurlah. Tidur cara kita tak ada ibadat lah, kan. Tidur dengan tak berwuduknya, tidur depan TV, sambil-sambil tengok lelap, TV tengok kita. Baru tidur sekejap dah ngigau, kejar ke hantu pun. Berapa loh kita. Tidur tak ibadat memang macam tu. Tidurnya lama tapi tak puas. Baru tidur sekejap dah mimpi pula cekik dekat hantu. Berapa loh lagi mimpi. Kan? Makan kita tak ibadat. Pasal itu dapat penyakit. Nabi makan sehat, boleh buat ibadat. Kita makan dapat penyakit, dah tak boleh buat ibadat. Ya, makan kita tak ikut. Mana boleh kecil? Keluar hadis-hadis sahih membicarakan tentang amalan Nabi. Mana boleh kata kecil? Amalan Nabi tak ada yang kecilnya. Hatta bersugi, sampaikan Nabi kata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa." Kalaulah umat aku tak berat nak melakukan siwak ini, saya aku perintahkan, aku wajibkan dia bersiwak. Oh, tak ada yang kecilnya. Mana ada yang kecilnya sunnah Nabi? Sekecil-kecil sunnah juga akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Nanti ni Nabi nak bagi syafaat, tengok sunnah yang kita buat. Mana kecilnya, tuan-tuan? Tak ada yang kecilnya, tuan-tuan. Banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Semua yang Nabi buat itu ibadat. Nak masuk tandas, keluar tandas, semua ibadat. Nak masuk tandas tu jadi ibadat, tapi ikut cara Nabi lah. Nak keluar tandas itu jadi ibadat, tapi ikut cara Nabi lah. Ibadat semua. Semua tu ibadat, tuan-tuan. Mana mungkin tu bukan ibadat. Pakai kasut kanan dengan kiri tu pun ibadat. Mana nak pakai dulu, kanan ke kiri, ibadat tu. Dikira pahala. Pakai kaki kanan, tanggal kaki kiri. Wah, itu kira. Tuan-tuan nak masuk masjid, ada doa. Nak keluar masjid, ada doa. Itu kira, itu ibadat. Semua.
Setiap detik, setiap saat gerak laku kita ini semuanya ibadat. Kalau ditimbang-timbang, berat kita lah ibadat tu. Tapi besok timbang-timbang tak berat juga, berat lagi dosa. Sebab dosa hari-hari buat, ibadat jarang buat. Kan? Okay. Jadi, maka dalam melakukan segala-galanya, mestilah didorong oleh desakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat kerana Allah Ta'ala. Inilah ibadat. Macam berkorban lah. Tuan-tuan, bila berapa hari tinggal korban? Esok lagi? Ya, ke besok ada lagi. Hukum hari apa itu? Sembilan Zulhijjah hari apa itu? Selasa? Bukan Isnin ya? Hari Tarwiyah hari Ahad. Orang bergerak ke Arafah hari Ahad. Zuhur. Wukuf hari Isnin, raya hari Selasa. Betul? Australia pun raya hari Selasa. Betul tak? Tentu-tentu hari Isnin tu wukuf. Atau hari Selasa wukuf? Selasa wukuf. Selasa dah raya ada di Saudi. Selasa di Saudi dah raya. Betul? Habis? Kalau dah raya hari Selasa, 10 hari bulan, hari Nahar, hari Selasa. 9 Zulhijjah hari apa? Hari Senin, tuan-tuan puasa Arafah hari apa? Siapa dulu? Ikut tarikh siapa dulu raya patutnya. Kita cepat 5 jam daripada Saudi. Sekarang kita pukul 8:20. Kat sana pukul 3:12 petang. Betul? Kita dululah. Kalau dia wukuf hari Isnin, dia raya hari Selasa. Kenapa kita raya hari Rabu? Tuan-tuan jawablah. Ibu-ibu sahaja raja. Sekarang ni ikut wukuf ke ikut penyembah Muhammad sahaja raja sekarang ni? Saya tanyalah tuan-tuan kan. Confuse kita hari nak puasa hari Arafah hari apa? Kita puasa ikut hari wukuf, betul? Wukufnya hari Isnin. Takkan tuan-tuan nak puasa hari Selasa? Okey, tuan-tuan nak puasa hari Isnin. Hari Selasa puasa apa pula? Buat raya hari Rabu. Tuan-tuan mengikut ni. Ikut penyimpan muat besar raja-raja ya, bang. Benda ni dah berlaku lama dah. Falak betul. Pengiraan falak tu betul. Tapi dia dah hukum hari Senin. Hari Tarwiyah kawan saya telefon. Ustaz, kita akan bertolak ke Mekah jam lepas Zuhur lah. Okey, hari ni apa? Ahad. Oh, hukum bila? Isnin. Hukum Isnin? Bukan Selasa ke? Tak, hukum Isnin raya Selasa. Hukum Isnin. Habis Misal raya Rabu? Tak tahu apa dia. Saya pun kata, bukan ke kalau raya hukum Isnin, kita raya Selasa? Kenapa raya Rabu? Satu. Yang kedua, korban. Kalau hari Selasa dah jatuh 10 hari bulan hari Nahar, satu hari, Rabu dua hari, Khamis tiga hari, Jumaat empat hari. Habis dah hari ni. Habis ni bila? Asal tadi. Kalau ikutlah. Tapi dah abang kata penyimpan mohon besar raja-raja. Ikutlah. Pasal itu hak milik Allah Ta'ala. Jangan dikacau. Hak milik Allah Ta'ala. Jangan diusik-usik. Sekali kamu usik, dia akan berubah terus. Tuan-tuan tahu apa sebab dia berubah? Ni cerita beberapa tahun dulu ni. Cerita waktu tu, jatuh hari raya haji tu, Haji Akbar dia panggil, hari Jumaat. Bila jatuh hari Jumaat, tuan-tuan tak apalah. Tuan-tuan nak ambil visa, nak macam-macam proses lah, tabung haji lah. Payahlah nak pergi Mekah, kalau tahu Haji Akbar pun. Tapi negara-negara luar, Pakistan, Turki, negara-negara Iran semua ni,
Dia ni tak ada tuan-tuan. Dia orang boleh on the spot pergi. Jadi satu ketika tuan-tuan ingat tak satu peristiwa, seorang pilot daripada Iran, Pakistan ke Iran, contohlah, dibunuh pasal dia tak nak terbang untuk pergi ke Saudi untuk buat haji akbar. Dia tak nak, dibunuh dia. Ingat peristiwa tu? Jadi peristiwa tu lah kerajaan Saudi tak nak lagi haji akbar. Dia tak nak. Hak Tuhan dia tak nak. Dia anjakkan kepada, kalau jatuh hari Jumaat, dia anjakkan sama ada hari Khamis ataupun hari Sabtu. So bila dia anjak itu, maka selepas tahun-tahun itu dia akan berubah. Jadi 2 hari, jadi 3 hari. Ini yang tuan-tuan kena. Falak betul dah kira. Falak kira betul. Tapi Saudi wukuf hari Senin, kita raya hari Rabu. Sebab falak ikut dia. Kita tak ikut Saudi. Kita tak ikut Saudi. Kita ikut falak. Ikut hukum asal dia ialah wukuf sahaja. Wukuf ialah 9 Zulhijjah. 10 hari bulan, hari nahar. Raya dah. Orang nak melontar jamrah yang pertama. Jadi tuan-tuan fikir sendirilah. Saya tak poso itu. Tak tahu nak poso hari Senin ke Selasa. Senin, Selasa. Dah sekali dua-dua saya tak poso. Senin tak poso, Selasa tak poso, saya makan dua-dua itu. Orang pun tanya, ustaz tak poso hari Arafah? Ustaz tak tahu bila. Dia kata hari Senin ke Selasa, ustaz. Saya pun tak tahu. Oleh kerana saya tak tahu, tu saya makan dua-dua tu. Senin pun saya makan, Selasa pun saya makan. And kenapa ustaz makan dua-dua? Saya tak tahu hari apa Arafah sebenarnya. Habis tak adalah puasa Arafah. Ada dah niat tapi tak tahulah. Selasa ke Isnin. Kalau saya puasa Selasa mungkin hari raya jatuh haram. Kalau saya puasa Isnin, Selasa saya nak puasa apa? Jadi saya makan dua-dua. Senin pun saya makan, Selasa pun saya makan. Rabu raya makan lagi. Tak apa. Jadi tuan-tuan, okey. Ibadat adalah desakan buat kerana Allah. Bukan kerana kita duit banyak. Pergi haji pasal duit banyak, tak ada. Pergi haji pasal aku, yalah aku ada kota, sekarang aku pergilah. Apa tunggu lagi, besok dah tak ada kota, lagi susah. Aku gunakanlah kota aku ni. Tak lihat orang tu. Pergi haji kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Buat ibadat kerana Allah. Kalau buat kerana Allah, ikut syarat yang Allah nak. Orang minta kat saya, ustaz, doakan kami supaya dapat haji mabrur. Saya tanya, haji mabrur tu apa tuan? Haji mabrur lah. Yalah, apa benda dia? Nah, haji mabrur. Ustaz, tolong doakan kami mudah-mudahan dapat haji mabrur. Saya tanya, mabrur tu apa? Mabrur, mabrur. Takkan ustaz tak tahu? Aku tahulah. Aku tanya kau yang minta. Sebab mabruran wa maqbulan. Mabrur dan maqbul. Apa maksud mabrur? Maqbul tak apalah, terima. Mabrur tu apa benda? Ingat senang dapat mabrur ni. Susah tak? Mabrur bukan pergi sana. Mabrur sebelum daftar. Itu baru nama mabrur. Suci, bersih. Apa nak suci? Sebelum menghadap Tuhan, hati kena bersih dulu. Kena buang sifat sombong, riak, ujub, takabur ni semua buang. Bila nak buang? Sebelum pergilah. Sebelum pergilah buang. Jadi waktu, contoh Abang Asnur pergi daftar tabung ngaji pagi tadi kan. Nak pergi haji lah ni kan. Nak pergi haji lah, Alhamdulillah. Duit ada, pergi daftar tabung ngaji. Abang Asnur pun dah daftar, siap. Tanya tabung ngaji, kat mana ada kuliah manasik haji? Bukan kursus, kuliah. Kursus 14 minggu tak dia apa. Bukannya faham pun. Seminggu kesihatan, seminggu untuk orang perempuan 12 minggu, seminggu ni tak datang. Ada hal kat Kuala Lumpur. Minggu sekali lagi, ada hal cucu pula panggil. Ada sekali lagi, menantu ajak makan pula dah. Datang-datang, so time melontar. Yang lain habis tertinggal. Lepas tu dapat pergi haji. Ngangor kita. Tuan buat haji apa tuan? Tahu pula kata dia, tapi awal lah ni. Haji tamatok lah kot, kata dia. Main kot-kot dia. Oh, haji tamatok lah. Tak tamatok, dia tahu. Tamatok lah tu.
Haji. Haji senang-senang nama dia. Apa jadi tamattu', apa jadi qiran, apa jadi ifrad? Sekarang ada tambah lagi satu, haji mabrur. Apa dia? So itu saya cakap kata Bung Haji, kenapa buat kursus, kenapa tak buat kuliah manasik haji? Imam Nawawi mengarang kitab Iddah Manasik Haji. Sampai Imam Nawawi karang satu bab, satu tajuk, Iddah Manasik Haji. Bab haji dan umrah. Apa dari qirat, apa dari ifrad, apa dari apa tamattu'. Apa dia dam, apa dia nafar awal, apa dia nafar sani. Semua ada. Apa tahallul awal, tahallul sani, apa dia tawaf, apa dia sa'i, apa dia hakikat ibadah haji. Semua dia panggil Iddah Manasik Haji. Tuan-tuan belajar kursus haji. Kursus tu orang dah pandai. Apa tu? Patutnya tabung haji datanglah. Dan surah Al-Imran ni, Masjid Imran ni kan, datang sini. Tuan, malam bila kosong surau ni? Ha? Malam bila kosong? Ada tak? Seminggu tu malam bila kosong? Oh, Rabu malam kami. Okey tuan, saya nak sewa surau tuan ni, tabung haji sewa. Ustaznya kami yang hantar, kami yang bayar, semua kami yang uruskanlah. Cuma kami pinjam surau lah, kami sewa. Semalam berapa? Tabung haji banyak duit, 500 semalam. Kan? Tabung haji banyak duit, 4 malam, sebulan 4 kali, 2000 bagi surau. Kau orang tak guru, nanti bagi tahu orang daftar tabung haji, bagi tahulah. Tuan duduk mana? Taman Suria. Okey. Taman Suria, pengajian manasik haji di surau Al-Imran, Taman Suria. Tiap-tiap Rabu malam Kamis, ustaz yang mengajar, nama sipulan. Kitab Iddah Manasik Haji. Bagi tahulah. Yang berhampiran dengan situ, mengaji kat situ, masjid tu. Tiap-tiap maghrib. Kuliah ni kursus tak ada. Kursus seminggu lagi nak pergi besok. Ada satu-satu. Apa dia haji tamattu', bagi faham. Step by step macam mana nak buat haji tamattu' ini. Kenapa dia kena dam? Berapa dam dia? Apa dam-dam dia? Ajar, faham. Habis ajar pula haji ifrad. Habis ajar pula haji qiran. Habis ulang lagi bab manasik haji. Sampai orang faham lah. Selagi tak dipanggil ke atas Allah, selagi tu mengaji sampai bunyai kitab tu. Bila Tuhan panggil, tak adalah terkapur-kapur kita. Sampai di Mekah, tiba-tiba tukar. Tuan, buat haji ifrad lah. Bukan saya cita matok kah itu? Tak, oleh kerana sebab-sebab tertentu, tuan buat haji ifrad lah. Haji ifrad, aku mengajar cita matok lagi ni. Mana pula ni? Tuan-tuan, 10,000 yang pergi tu banyak yang tak faham tu. Saya duduk ahli muzakarah haji, saya tahulah. Saya yang bincang masalah dia orang. Saya duduk ahli muzakarah haji dulu tuan-tuan. Faham sangat. Yang pergi makcik-makcik tu faham. Orang pergi melantar, awak pergi melantar. Orang pergi berjalan, awak pergi berjalan. Mana cik? Melantar. Melantar apa? Batu. Kat mana? Melantar apa? Dia orang kata melantar setan. Apa setan di situ? Tak ada tempat lain atau apa? Kena faham pun. Tak maaf cakap, bukan pelekeh dia orang. Memang tak faham pun. Yalah, usia 60, 70. Pergi kursus haji, faham ke? Dulu lagi dahsyat, ada mazhab Hambali, belajar mazhab Hambali tu. Saya lah salah seorang ajar mazhab Hambali tu. Entah. Faham? Mampir tak faham 12 minggu tu. Sembang lah. Lepas 12 minggu cuti. Raya, puasa, raya kan. Dah lupa. Tiba-tiba nak pergi haji. Dapat surat pergi haji. Nama naik. Ngangak lah. Ingat tabung haji nak tengok sangat? Tak ada nak tengok. Entah. Ikut dia lah. Orang meloncat, awak meloncat. Orang berlari, awak berlari. Orang tidur, awak tidur. Haji. Patutnya, ngaji lah. Manasik haji. Iddah manasik haji. Kalaupun tabung haji tak buat, kita lah buat pengajian tu. Cari kitab Iddah manasik haji. Suruh ustaz mengajar bab ni satu persatu. Kami nak pergi. Ni. Semua ni ada niat nak pergi haji, nak pergi umrah. Ni. Takkan datang masjid semayang tak ada niat pun nak pergi haji, pergi umrah. Kalau boleh besok nak pergi haji. Tapi tak boleh. Tapi semua ada niat. Jadi kita kena buatlah pengajian manasik haji. Bagi faham. Tanya satu-satu.
Kalau rambut selai kuku, macam mana dam dia? Kalau terkerat ujung dia macam mana? Kejap terkerat ujung, lepas tu terkerat tengah pula dah. Main-main gunting terkerat tak dah. Tiga kali kerat, berapa dam? Pergi tanya puak-puak tu, seekor kambing. Selai seekor. Seekor. Kalau dua lai, dua ekor. Tiga lai, tiga ekor. Kalau luruh satu orang kepala, tak sekandang kambing Pak Arab tu kambing. Wah, diserabut betul. Suka-suka dia main dam macam tu. Abang Aslam pergi daftar pagi ni. Ni nak Pak Haji Mahrum nak tunjuk ni. Dah daftar siap, tanya mana tempat. Taman Suria dia kata Surah Imran apa kami. Abang Aslam balik mengaji lah. Malam mengaji lah. Petang-petang Abang Aslam pergi berjalan lah. Cari adik-beradik, saudara mara, kaum korabat, warga walak, sepupu sepapat dia cari dulu. Tak jalan. Pergi mana? Pergi rumah tu. Assalamualaikum. Salam. Apa hal dia datang? Tak pernah datang rumah aku datang. Boleh apa? Azan dulu. Azan. Azan. Cepat betul isyak masuk. Malam ni habis lambat sikit. Pukul 11.30. Sebab saya tak balik. Saya balik ke Muar je. Sebab saya ada program subuh besok. Lantak pergi lah. Sambung sekitar insyaAllah. Jadi bila kita dah daftar, kita carilah adik-adik kita apa nak buat? Bersihkan hati kita ni yang sombong ni. Pergi cari adik-adik. Adik-adik pun dengan pahal. Kau datang tak pernah datang kan? Bata biat apa dia ni? Dia pun sampai. Ni aku datang nak minta maaf lah. Siapa? Kalau ada salah silap, ada kan kata-kata aku nyinggung kau, halal kalau aku nak pergi Mekah. Bila ke Mekah? Tak tahu lagi lah. Dah daftar dah? Dah. Bila? Tadi. Orang mesti kata kan, gila kan bahawa tadi daftar datang minta maaf. Yalah, tadilah daftar. Dah daftar, dah ada niat nak pergi, nak buat ibadat, nak tunai haji, nak jumpa Tuhan. Bersihkanlah diri kita ni. Tak tahu lagi lah panggilnya. Lambat lagi je kata dia, kau daftar tadi, kurang-kurang pun 2087 besok. Yalah kita pun dah tanya sambung haji kan. Dah daftar tanya. Selalu kita tanya itulah. Bila boleh pergi sambung haji pun jawab. Dia pun tengok-tengok senarai.
paling cepat pun 2081. Terduduk ni kan. Kira punya kira, kalkulator tengok umur kita, campur bagi tolak, dua kali hidup, dua kali mati. Tak pun gaji menjawab macam rumah dia di mana kan. Padahal kita nak pergi rumah Allah Ta'ala, namanya pun Baitullah, bukan rumah dia pun kan. Tapi dia jawab siapa suruh tu, kita pula jadi bodoh nanya. Dia pun jawab lah. And kita pun cakap kat adik-adik kita, aku nak pergi Mekah. Bila? Tak tahu dah gila. Tapi dah daftar dah tadi. Kau gila ke apa? Macam? Tadi daftar. Bila? Yelah, tadi dah daftar. Kau tahu tak bila boleh pergi? Kuang-kuang pun paling cepat pun 2080 dia tu. Aku bukan nak pergi rumah kau, aku nak pergi rumah Tuhan. Kalau Tuhan panggil besok, aku datanglah besok. Tuan rumah, tuan bergantung tau rumah lah. Bukan bergantung kat kau. Kau apa tahu? Kalau tuan rumah panggil 2019, so kau boleh halang tak? Setu aku ikut arahan dia ni. Aku dah daftar, dah ada niat, aku nak bersihkan diri aku ni. Hubungan aku dengan manusia, hablum minan nas, aku kena settle lah. Tu yang aku datang jumpa kau, minta maaf. Lepas seorang-seorang pergi jumpa. Kan? Sebab kita yang nak pergi, kitalah kita kena musafir, kitalah pergi cari orang. Kalau kita balik musafir, so orang datang jumpa kita. Sekarang ni kita pergi jumpa orang nak bersihkan diri. Sebab itu orang musafir ni doa dia makbul. Sebab dia proses membersihkan diri. Besok balik, orang datang jumpa kita pula. Kan? Ha, kau-kau dapat tasbih balik tak Mekah. Ha, kita pun satu bab. Lain kali nak pergi Mekah macam saya dulu. Sebelum pergi Mekah, beli tasbih dulu. Dekat Maidin. Beli batu bandal. Minyak wangi kan. Ha, boleh nampak siap-siap. Orang pun tanya, kenapa ni ustaz beli siap-siap? Senang, nanti dia orang datang. Waktu saya balik, bagilah. Orang bukan tahu tu tasbih Mekah ke tasbih mana. Besok dia datang, Assalamualaikum, Zilah, Zamah balik. Alhamdulillah, semua okey lah. Nak balik, bagi tasbih. Alhamdulillah, dapat gak tasbih Mekah. Itu kau yang cakap dengan aku. Aku tak kata tu tasbih Mekah. Mekah mana ada buat tasbih. Made in China, semua tasbih itu mana ada di Mekahnya? Tak ada. Made in China, bagilah. Dia yang cakap. Alhamdulillah, dapat tasbih Mekah. Itu kau. Jumpa kawan taman, taman ustaz tadi dia kata dia balik Mekah. Alhamdulillah dah dapat tasbih Mekah satu dia bagi. Tu kau. Aku tak kata. Tasbih Mekah dengan tasbih sini sama aja. Tapi berkat sikit lah ustaz di pada Mekah. Di Mekah mana ada yang berkatnya kecuali air zam-zamnya. Yang lain tu semua luar. Semua made in China, made in Thailand. Bam pun made in Thailand. Bila mana seorang dibuat barang. Batik made in Terengganu. Dicopnya plastik tu tulisan Arab, orang Melayu beli. Wih, Arab ada batik aja. Ni jemaah saya orang ni. Beli. Ya, kau ada batik? Ustaz, ada batik Ustaz. Arab pandai dia buat batik. Ya, aku cakap Arab tak pernah buat batik juga. Dia sulam je ayat Quran dia tahu dia. Ini batik ni. Ini macam batik Malaysia. Arab Ustaz, tengok plastik tu tengok. Buka lah dalam tengah-tengah, main tengah nu. Yang beli orang tengah nu. Terkena juga. Daripada tengah nu, datang ke Bekah, beli kat Bekah, balik tengah nu. Apa aku bodoh sangat? Orang Malaysia ni memang kerja. Kerja lagi macam tuan-tuan saya dulu kan. Jadi kita pergilah, minta maaf semua-semua. Habis adik-beradik saudara mara semua pergi jumpa. Dulu duduk taman ni kan. Ada jiran kita 3 tahun tak tegur siapa pasal anak dulu. Tiba dah pindah pula dia ke Kelantan. Alamak, dah pindah pula. Pergilah Kelantan cari. Oh, receh Ustaz. Bukan saya nak pergi Mekah kan. Ini duit saya. Memanglah duit kita. Tapi nak buang sifat sombong, takabur, dosa kita dengan dia dulu. Pergi minta maaf. Habis settle semua dah bersih. Hablum minan nas. Allah kata hari ni kau layak datang rumah aku sebab kau dah bersih. Cuma dosa kau dengan aku je belum habis. Sekarang kau bagi rumah aku. Aku nak bagi bersihkan dosa kau pula. Tu yang kita pergi Mekah tu dia panggil. Tengok-tengok 2019 dia panggil. Kata 2081. Siapa kata? Hari tu? Itu tak mengaji. Ni tuan rumah dah panggil 2019 sebab dah bersih. Kan? Dia pun panggil. Bawa sana. Sebelum kau datang jumpa aku, kata Allah, kau bersihkan diri kau dulu. Pergi semayang. Pergi zikir. Taubat. Pergi sana. Masjid. Tu yang kita ulang-alik ke masjid tu. Sampai ke rumah dia pula. Pergi tawaf. Pergi sa'i. Semua buat.
Pergi i'tikaf, bersihkan diri. Sampailah hari ke-8, hari tarwiyah. Kita tak ada buat apa tau kat Mekah. Yang 40 hari tu, 52 hari tu, bukan buat apa pun. Bersihkan diri je. Kerja kita pergi masjid, balik masjid, pergi i'tikaf, pergi tawaf, pergi sa'i, tawaf sunat, pergi berdoa, pergi bertaubat. Menangis, mohon ampun kepada Ta'ala. Sampailah hari ke-8, hari tarwiyah dia panggil, kita pun bersihkan diri kita secara zahir. Hari ini aku nak ngadap Allah Ta'ala. Bila? Hari ini? Besok aku akan jumpa Allah Ta'ala. Hari ke-9 Zulhijjah. Pada hari ke-8 itu, tuan-tuan mandi siap-siap. Mandi, bersihkan diri, potong kuku, segala bulu ni buang semua-semua. Kita pun menyarungkan kain kapan kita. Bukan kain ihram, kain kapan. Laki-laki dan perempuan menyarung kain kapan dia. Rasa insaf di saat itu. Hari ini penentuan aku. Bila? Hari ini? Hari ke-8 untuk pergi wukuf di Arafah. Buat apa ke Arafah tu? Wukuf tu. Merayu pada Allah. Menangis pada Allah di tengah panas tu. Di tengah padang yang luas. Bukan dalam kemah tu. Ni tuan-tuan duk sibuk nak kemah ikon. Arafah mana ada pokok. Patutnya. Sekarang ni Arafah ada pokok. Pasal tu macam-macam berlaku. Ribut lah. Terbakar lah. Apa semua ada. Tuhan nak bagi rasa. Sebelum pergi ke Yaumul Mahsyar. Hari ni aku nak himpun kau di padang yang rata. Tak ada apa-apa ni. Matahari duduk di atas tak ada lindung siapa-siapa. Pasal tu dilarang kita pakai tutup kepala, dilarang, semua dilarang kita hari tu. Apa yang kita buat? Menangis, merayu pada Allah Ta'ala, berdoa. Ampunkan dosaku ya Allah. Sebelum aku balik ni ya Allah, bersihkan diri aku. Aku nak lahir macam mana lahirnya aku daripada perut ibu. Waladathu ummuhu ya Allah. Bersihkan habis-habis. Akhirnya Tuhan hukum kita. Sebelum aku bersihkan hari ini, untuk membersihkan, kau pergi melontar tu 70 biji batu. Bukan batu tu nak lontar. Segala dosa, segala sifat mazbumah yang ada bersarang dalam hati, kau pergi melontar kat situ. Bukan lontar syaitan. Pasal itu dia sebut Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Dengan zikrullah, buang segala sifat mazbumah, tinggalkan kat situ. Akhirnya selesai pada hari tasyrik, hari ke-13. Kalau nafar sani, kalau nafar awal mari ke-12, selesai melontar, kita pun bertahadud, kita pun suci bersih. Itu yang berseri-seri muka balik Mekah. Sebab dosa dah habis. Dah tinggal. Seperti mana lahirnya kamu daripada perut ibu kamu. Waladathu ummuhu. Balik bersih. Orang muka jiwa-jiwa ni. Allahu Akbar. Sebab dosa dah habis. Tuhan dah bersihkan. Hablum minan nas dah habis. Hablum minallah dah habis. Baliklah kamu. Yang balik terus, balik terus. Yang balik kembali, kembalilah. Baliklah Mesyar, putih bersihlah. Seminggu, lepas tu hitam balik. Sebab tak jaga. Kan? Lepas seminggu, hitam balik. Aku masa pergi Mekah itu kan. Duduk di sebilik aku tu macam-macam ragam dia. Itu tak boleh, hitam. Itu namanya mabruran, bersih, suci. Kak, oi. Tu, Haji Mabrur. Ni suruh minta, suruh minta. Lepas tu pergi tulis kat whiteboard dia. Assalamualaikum, saya sipulan bin sipulan. InsyaAllah akan berangkat ke Tanah Suci minggu hadapan dan saya mohon maaf. Sekiranya ada kesalahan, kesilapan saya. Halalkan makan minum saya kan. Terima kasih semua. Yang datang surah 15 orang. Yang berdosa, dia berdosa menorang 300 orang teman tu. Tapi yang 300 itu tak datang. Yang datang surah tu semua kawan dia. Lepas tu pergi Mekah. Lepas tu menonggeng lah doa depan Tuhan pun. Ampun dosa ku Tuhan. Kita nak ampun jana. Tu. 300 orang tu tak minta maaf lagi. Tu nak mabrur. Malboro pun belum tentu. Kan? Mabrur bang, memanglah Pak Haji. Turun ke airport orang memang panggil Haji punya. Dah balik musim haji. Kita pun nyambut. Haji! Nampak kelipat panggil terus. Haji! Dia pun lambat. Takkan dia nak kata, tak sah tu ni.
Apa? Kau buat 10 ribu habis tak sah, takkan lah nak jerit pun. Saya buat jemaah haji, saya tahulah. Kadang tu sedih tengok, saya kata tak apalah. Asal buat sudahlah. Dapat juga haji kan. Tak panggil haji, tak nyawut kan. Mat. Mat. Bodoh. Haji Mat. Dah haji, orang dah haji. Tapi dia bocok bodoh tuan. Kan? Ini tuan-tuan haji mabrur. Kan? Tapi tak apalah, tu tinggalkanlah. Sebab saya kadang-kadang kecewa tengok. Penat tengok kita ni. Haji buat ibadat apa pun saya tengok penat. Nanti saya tengok. Saya suruh mengaji, belajar tuan, ibadat. Okey. Jadi buat kerana Allah semata-mata. Sama ada melakukan ibadah yang khusus wajib ataupun ibadah am. Malam ni lawat habis sikit tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nak buat apa lagi, dah raya dah, raya dah. Korban pun dah habis, dah habis dah korban. Dah habis dah, apa lagi nak korban, apa lagi. Kan. Korban 20 kilo dapat seorang. Saya pun tak tahu apa yang tuan-tuan korban, saya pun tak tahu. 20 kilo seorang dapat, boleh buka meja pula kat luar mego. Apa ni? Kan. Tuan-tuan korban ni, saya nak bagi betulkan sikitlah. Daging dia sepatutnya kita cari orang yang susah dulu. Yang tak pernah makan daging dulu cari. Dalam taman ni, kawasan ni, siapa yang tak pernah makan daging yang susah, memang kehidupan hari-hari makan sayur ya, daging tak pernah. Cari dia dulu lah. Okey, seorang dua, okey. Puan-puan dah ada 50 orang, cari 50 orang. Okey. Yang ni aula ranking nombor 1. Okey. Itu baru cari yang seminggu sekali makan daging. Itu baru cari kan, yang 2 3 hari makan sekali daging. Itu baru cari yang hari-hari makan daging. Ni dah yang hari-hari makan daging. Cari dulu. Kan, terus sembang. Banyak dapat. Alhamdulillah lah, dia kata. Dapatlah. Kau? Saya tak dapat langsung gitu dah. Macam? Tak tahulah, dia orang tak bagi. Tak bagi surau ke? Nak pergi macam mana? Jauh gitu dia kan. Ini susah, jauh. Tak dapat daging korban. Yang senang dapat lah. Berapa dapat? Dapatlah dia kata. 20 ekor itu dia kata, dapat 20 kilo lah. Sekor sekilo. Orang Melayu pun dapat daging. Assalamualaikum, salam. Tuan, daging korban. Ambil. Kan datang lagi sekejap. Dia boleh datang. Assalamualaikum, salam. Bang, daging korban. Bagilah tahu. Dah dapat dah sekilo tadi. Tak ada. Ngap. Lepas tu dah banyak baru cakap tanya. Ustaz, boleh tak simpan daging korban ni lebih dari 3 hari? Kau nak simpan bertahun pun boleh. 20 kilo. Kan? Saya tak ada tentan. Satu korban ni bukan senang, tak susah. Susah korban ni. Tapi tak apalah, dah habis lagi pun. Kan? Dah habis lagi pun. Dah daging korban, suka hatilah. Okey. Ibadah khusus ni seperti solat. Solat ni ibadat tentang kan? Tapi kena ada cara lah. Tertib, cara dia, syarat dia, semua ada lah. Puasa, zakat, dan haji. Solat ini dikerjakan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan didorong kerana berkendakkan pahala ataupun takut azab. Yang tu tak payah fikir. Tuan-tuan nak fikir apa? Takut azab, tak buat kena azab lah. Barulah. Tak payah fikir. Buat dapat pahala, belum tahu. Kau tak betul nak bagi pahala macam mana? Tak betul. Allahu Akbar. Kau nak beli gas, gas dah habis. Itu kau sembahyang kat aku. Kau ingat gas? Inna salata li zikri. Solat ingat aku. Tiba-tiba kau tak ingat aku. Kau ingat gas. Lepas tu kau minta pahala kat aku. Banyak cantik muka kau. Syarat aku nak bagi, kau ingat aku. Tapi sekarang ni, abang sembahyang kan? Allah. Nak pergi terminal, nak ambil anak balik, tak masak, malah ni makan kedai lah. Sampai salam, sampai salam tu pun kedai pun tak jumpa lagi. Kedai mana nak pergi makan ni? Kedai mana tu? Oh,
sebut gaya-gaya ni tutup ni. Ini kan ish, mana pula nak makan ni kan. Takkan nak pergi keluang kot. Jauh pula nak pergi makan. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru nampak kedai ni buka. Lepas tu nak minta upah ke Allah Ta'ala, minta pahala. Mari pahala. Dah buat dah. Kau buat tu sebab? Buat tu sebab? Kau buat tu kau ingat aku pun? Malulah dengan Allah Ta'ala kalau semayang nak ingat ni semua. Buat tak seberapa nak ini dulu. Malulah tuan-tuan. Malu dengan Allah Ta'ala, buat tak seberapa tapi minta upah. Kan? Habis nak ingat apa? Tak payah ingat benda ni. Aku buatkan engkau ya Allah. Kalau kau rasa layak aku dapat pahala, kau bagilah. Kau tak layak, aku nak buat macam mana? Hak engkau. Pahala tu hak engkau. Dosa tu juga hak engkau. Syurga tu pun hak engkau. Neraka tu pun hak engkau. Engkau yang berhak, engkau yang menilai aku. Aku tak boleh tentukan. Aku sebenarnya nak syurga. Aku sebenarnya nak pahala. Kalau aku buat elok, sempurna. Kalau kau nak bagi pahala, kau bagilah. Aku pun tak boleh paksa. Pasal apa sembahyang tuan? Takut kena azab. Kalau tak kena azab, tak takut dah. Kan kesusah kan? Susah ni. Tauhid ni susah ni tuan-tuan. Bukan senang. Zakat diberi bukan kerana takut dihukum oleh majlis agama. Dia nak beli buat apa? Tak bagi. And how to kita? Nak buat apa kan? Lepasan lah. Nak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Tapi Allah Ta'ala perintahkan wa anfiqu fi sabilillah. Kan? Allah sayangkan kita, kesiankan kita, kau bersihkan harta kau tu. Aku nak tolong kau ni. Sebab tak ada amalan yang berkekalan sampai bila-bila pahala dia. Melainkan sadaqah, infak, wakaf. Semayang bang, habis meninggal, habis dah. Tak ada kira dah. Dah selesai, sudah. Puasa, habis-habis. Tapi wakaf, kira. Hari tu kita ada wakaf RM2 dekat surau ni. Kan? Kira selagi guna surau ni, selagi tu pahala mengalir terus. Sebab tu orang tua-tua dulu suka berwakaf. Suka bersedekah, suka berwakaf. Kan? Tuan-tuan. Sebab itu kalau baca dalil dalam Quran, dalam hadis Nabi cukup banyak suruh berwakaf. Apa sebab dia suruh berwakaf? Harta yang berjalan terus. Contohlah tuan-tuan dulu ni ada sumbang satu kaki persegi ni, tapak ni, lantai ni lah, dekat surau ni lah kan. Sampai hari ni bertahun dah orang masih guna. Yang pahala tu orang tu dapat. Kita wakaf lah untuk arwah mak kita dulu ni. Satu kaki persegi je pun, tak banyak pun. Mak kita makan pahala macam mengalir air sungai tu, makan terus. Tak payah bagilah. Ambil dah, siap-siap. Orang guna sampai hancur surau ni. Jalan terus. Roboh tapak yang sama. Guna lagi tu. Dia punya ada situ, wakaf satu kaki persegi. Mana boleh buat? Siap tak? Pahala berwakaf. Saya baru ni pergi convention seminar wakaf dan infak. Besar pahala ni tuan-tuan. Nampak macam kecil je. Rupa besar tuan. Jalan terus tuan. Bagi RM5 dia pun. Tapi orang guna terus menerus. Tapi jangan batalkan dia lah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan dia dengan ucapan-ucapan kita. Surau tu dulu kan. Aku ada nyumbang tu. Banyak tak aku nyumbang tu? Aku tak payah. Apa pun dibatalkan, pedulikanlah. Dah sumbang, sudah. Okey, biar pun kat Kusminan dah. Tapi sebab saya tak balik, sebab saya tak balik Kuala Lumpur, saya balik ke Muar je dekat. Tu yang saya lambat habis tu, lantak tuan-tuan lah. Tuan-tuan sanggup tunggu, tuan-tuan tunggu. Tak sanggup tunggu, tuan-tuan balik. Tinggal saya seorang sini. Macam mana tuan-tuan kan? Dah lah sebulan sekali datang. Ini pun hari tu tuan Haji hantar mesej kat saya, ustaz, bila boleh bagi free tarikh ni? Sebab saya ada kuliah kat sana sebenarnya. Saya memang hari-hari ada kuliah, saya tinggalkan je. Gantikan kawan-kawan je. Sebab sesekali datang, sebulan sekali datang sini tu yang saya datang tu. Kemudian
Haji ditunaikan bukan kerana berkehendak title haji atau kerana pergi melancung. Adalah benda tu, nak title haji. Dulu saya pakai serban. Saya pakai serban daripada umur saya 12 tahun tuan. Serban ni memang pakai selalu lah 12 tahun, umur 12 tahun. Sampai ada pakcik-pakcik marah saya tahu, dia kata apa. Kau dah pergi haji ke? Belum. Aku pakai serban ni. Pakcik dah pergi belum? Pakcik dah pergi. Tak pakai pun. Dia marah kat saya. Menjawab budak ni kata dia. Tak, saya jawab kan. Kau kata nak pergi haji dulu boleh pakai serban. Yang kau dah pergi haji tak pakai ke? Oleh kerana kau tak pakai, bagilah aku pakai. Sebab Nabi tak suruh pun yang pakai serban ni mesti pergi haji dulu. Tak ada. Umur 12 tahun saya pakai serban. Sebab saya ngaji dengan Pak Lebai. Saya 12 tahun ngaji kitab Turos, tuan-tuan. Saya umur 7 tahun dah ngaji kitab Turos. Tulisan Jawi, akan dikau, akan daku. Kitabnya kitab yang nipis. Harga waktu tu RM1.20 aja, tuan-tuan. Saya 9 adik-beradik mengaji seorang, ngaji kitab Turos, saya seorang ya. Umur 7 tahun sampai Tak Lebai kata apa. Kau faham ke ni? Tak faham. Habis kalau tak mengaji, mengajilah nak bagi faham. Tak Lebai kata, habis kau tak faham? Belum faham lagi. Tunggulah saya mengaji bagi faham. Ya, kitab dia dahsyat-dahsyat. Unsur tahqiq mengaji. Semua kitab hakikat semua. Darun Nafis, Kasbah Usra. Itu semua mengaji batin semua. Mengaji nak bersihkan jiwa. Apa tak faham. Baca Jawi pun tak arti masa tu. Tapi Tak Lebai kata kat saya kan, kau ni benak ni mengaji baca Jawi tak erti. Saya kata memang tak terbaik. Itu satu saya mengaji. Nanti dia kata kalau ada orang alim datang mana-mana, kau peluk dia, suruh dia doakan kau. Pegang kepala kau ni. Okey. Saya pun, yalah, orang tua tak suka saya mengaji. Mengaji kita terus. Mengaji pelik-pelik ni kan. Saya suka mengaji pelik-pelik tu kan. Ngajilah. Tak takut hantu, tak takut semua, tak takut kan. Mengaji tu lah. Mengaji melekatkan diri dengan Tuhan. Jadi satu hari ada imam muazzin daripada Masjidil Haram datang ke Labu. Datang ada program di Labu. Saya dengar dia datang. Muazzin ni salah seorang yang tahap dia tahap wali. Jadi saya tumpang satu pakcik ni. Mengaji dengan saya tu, dia kata, nak pergilah. Saya kata, nak pergilah. Tapi ayah kamu marah ke tak? Tak apa, ayah marah pun saya tak kisah. Saya kata, saya nak pergi juga. Pergilah mengaji. Pergi ke Labu naik motor. Tumpang pakcik ni. Bila tu dah habis program semua-semua, orang semua beratur nak peluk dia, nak cium dia. Saya ni kecil kan. Saya kata, aku nak juga dapat peluk Syekh ni. Tapi kita tak tahu cakap Arab. Saya pun habis program tu, saya kejar. Tinggal telefon, hilang telefon. Pasal nak dapatkan tu lah. Dapatlah peluk dia. Itu dia pegang kepada saya, dia doakan saya. Doa, saya pun balik. Saya rasa lain macam. Saya tak sedar selipur saya hilang. Sampailah pakcik tu tanya, mana selipur? Saya berpuasa selipur saya tak ada. Mana selipur saya? Tak ada selipur. Oh, tak apalah, saya pun balik lah. Balik, besok tu saya rasa saya lain macam. Saya tak erti baca Jawi. Tiba-tiba saya pandai baca Jawi. Saya boleh baca Jawi. Saya pergi ngaji rumah Tok Lebai malam tu. Siapa Tok Lebai? Saya nak baca. Tok Lebai heran tengok saya. Dia kata, kau nak baca? Kau kerti baca ke? Saya cubalah. Tapi saya boleh baca. Tok Lebai kata, macam mana kau boleh baca pula ni? Saya pun tak tahu. Saya kata, saya boleh baca Jawi. Sejak pada tu saya boleh baca Jawi. Itu yang saya boleh baca Quran tu. Umur 7 tahun, 8 tahun saya dah boleh baca Quran sendiri. Saya dah boleh baca kitab sendiri. Itu yang saya minat ngaji pondok tu. Itu yang saya pergi pondok. Lepas ngaji Tok Lebai, saya ngaji pondok. Itu sebab saya percaya dengan orang alim. Saya percaya dengan mimbarakatil ulama. Doa dia memang saya percaya. Saya percaya tuan-tuan. Saya tu saya yakin dengan dia orang. Mimbarakatil ulama. Sampai hari ni saya boleh baca Jawi. Kitab Turus tu orang tak boleh baca, saya boleh baca. Mimbarakatil ulama. Saya boleh baca. Setu saya ngaji kitab Kasbah Usra, Kasbah Tahqiq. Saya tak belajar bahasa Jawi. Saya tulis Jawi tak pandai. Kan? Tapi dah jadi ustaz ni pandai lah. Dulu saya tak pandai. Saya bukan roti nak tulis Jawi. Nak eja baharu pun tak tahu. Wah, ngeja. Macam mana nak eja baharu? Sejak-sejak tu saya boleh tulis sendiri. Saya boleh baca sendiri. Saya pun pelik macam mana saya boleh baca sendiri. Itu sejarah saya lah. Saya percaya.
oleh ulama. Sebab itu saya suka mengaji kitab turas, tapi saya suka mengaji kitab yang pelik-pelik lah. Ya, saya mengaji hakikat, saya mengaji makrifat, saya mengaji syariat. Saya suka mengaji bab tu, mengenal diri. Rupanya bila kita kenal diri kita ni, kita tak ada sifat-sifat sombong. Rupanya kita tak ada apa pun, bohong lah kita ni. Apa yang kita ada? Tentu ada apa? Ada apa? Satu pun ada. Jadi tuan-tuan mengajilah, mengenal diri kita sendiri. Tahu siapa kita, kita kenal Allah Ta'ala nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan, bila kita dah buat ibadat-ibadat ni, jangan minta apa-apa dengan Tuhan. Kau nak bagi pahala, bagi, tak apa, macam mana hak kau? Kan hak aku. Tapi aku nak buat macam mana kau nak. Engkau menjanjikan, kau buat baik, aku balas baik. Baik di sisi kau, bukan di sisi aku. Aku ikut kehendak kau. Ikut macam mana? Ikutlah ajaran kau. Jadi kita ikutlah kehendak Allah. Semayang ikut Allah Ta'ala. Nah? Jadi ibadat-ibadat khusus. Ada lagi satu ibadat, namanya ibadat umum. Nah? Ibadat umum ni yang tuan-tuan buat ni lah. Nah? Begitu juga dalam melakukan ibadat-ibadat umum, pendorongnya mestilah kena Allah Ta'ala. Tuan-tuan pakai baju, bawa kereta, buat apa saja ni semua kena Allah. Tuan-tuan beli kereta kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Kerana Allah, aku beli kereta ni, kenderaan ni milik Allah, rezeki ni milik Allah, aku beli ni kerana Allah. Aku nak buat ibadat dengan kenderaan yang aku beli. Anda kata ada orang nak tumpang, silakan. Ada orang nak pinjam, silakan. Ada orang nak naik, silakan. Aku nak buat untuk ibadat, aku bukan untuk nak bangga diri. Aku pakai kereta Mercedes, aku pakai kereta BMW, aku pakai kereta mewah harga setengah juta, satu juta. Aku nak menyombongkan diri, tutup cermin dan sebagainya. Aku rasa, oh hebat aku. Bukan. Itu milik Allah. Allah tanya besok. So, mala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Aku suruh kau beli, aku bagi nikmat suruh beli kereta tu. Bukan untuk sombong. Itu hak aku, kata Allah. Kenapa kau nak sombong hak aku? Tuan-tuan jadi parkir kereta, tukang parking tuan, tak maaf kan, jaga parking kereta. Datang kereta mewah, tuan pun parkingkan. Kereta tuan ke? Bukan. Habis tuan belagak pula buat kereta. Macam kereta kita. Padahal kita tukang parking ya? Nyombong kan. Boleh ke nyombong kita? Sebab kita tahu bukan kita punya. Kita pun bawa Hummer kan, bawa Jaguar kan. Orang pun sampai, eh, tolong parking. Kita joki tu lah kan, pun masuk parking, orang tutup tingkap, mandang orang pun semacam kita orang tu. Habis tempoh orang tu ambil balik kereta kan, nyombong lagi kau? Tak ada lah. Allah Ta'ala bagi pinjam, dapat beli kereta setengah juta tu kan, kita pun nyandang nyombong. Bukan kereta kau pun, kereta saya lah, saya beli setengah juta. Bila kalau Tuhan nak ambil hari ni, kau nak kata apa? Tak perlu sombong hidup. Allah bagi kemewahan bukan untuk sombong. Allah bagi sehat bukan untuk sombong. Allah bagi kaya, bagi kuat, bagi pangkat kedudukan bukan suruh sombong. Dia suruh buat untuk aku, kata Allah. Ini kita baru ada sikit dah nyombong. Baru pakai kereta 350S laga jalan pun lain macam, tangan belakang orang dah pakai. Hari tu pakai kancil tu, jalan pun macam pahal tu kan. Tapi dah pakai 350 ni, tangan betul, mandang orang pun macam, alamak, 350 ni kau pakai dalam 2-3 tahun ni, lepas tu kau pun padam, orang lain pula ambil alih. Tak payah sombong kan? Tak payah sombong hidup ni. Jadi tuan-tuan, cukup setakat tu, hari pun dah pukul 9. Tuan-tuan pun dah lapar dah tu. Ada nak tanya boleh tanya tuan-tuan. Tak ada, saya nak tutup ni. Ada soalan tuan-tuan boleh tanya. Sila tuan, sila. Takbir ini ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad bergantung dengan waktu. Tadi abang bertakbir kan?
Kalau ikut kita punya belum besok. Ha, belum habis. Asal besok pun habis. Takbir muqayyad. Tapi bergantung kepada siapa nak buat. Kalau abang nak ikut Saudi dah habis dah tadi asal. Sebab dia ukur hari Senin. Ini dah habis dah takbir muqayyad asal tadi. Tapi abang kata nak ikut Malaysia lah. Kita orang Malaysia, duduk di Malaysia. Nak ikut Malaysia, tak nak lah. Nak ikut takbir muqayyad kita besok lah asal habis. Abang nak ikut yang mana? Tuan Imam nak ikut mana? Kalau rasa Tuan Imam nak ikut yang Saudi dah habis. Tapi kalau nak ikut Malaysia punya, belum habis. Saya ikut Saudi punya. Apa usah ikut Saudi lah? Kau usah duduk Malaysia? Saya lah ikut. Saya tak ajak tuan-tuan. Sebab saya ikut wukuf. Wukuf je bila. Eh, bermula wukuf 9 Zulhijjah selepas Zuhur. Eh, 10 Zulhijjah hari raya. Selasa. Hari Rabu 11, Khamis 12, Jumaat 13. Habis. Tapi tak salah lah imam buat tadi tu, bukan salah pun. Sebab itu cuma takbir. Takbir ni bila-bila pun boleh. Cuma kalau ada orang pertikaikan, kita diam je lah. Bukan dah habis ke? Tuan dah habis, saya belum ada. Saya baru mula. Sebab ada tempat saya, dia dah tak nak takbir kan. Ustaz, saya Jumaat saya dah tak nak takbir lah. Suka hati tuan. Dia berkeras nak. Sebab luar negara semua dah raya Selasa. Kita je raya Rabu. So sampai hari ni saya pernah tanya. Tanya orang alim. Saya kata, macam mana kira ni? Hari Selasa ni nak puasa apa? Dia pun confused. Selasa, kalau kita puasa hari raya mana boleh, dia kata. Haram. Dah haram pula. Habis tu kita puasa hari Senin. Tapi raya kan hari Rabu, saya kata. Itulah tu. Dia pun pening. Jadi saya tak katakan haram, saya tak kata apa. Oleh kerana ada keraguan sedikit diri saya tak puasa. Nah, itu je lah. Saya ragu-ragu nak puasa. Kenapa saya nak puasa? Saya kata, saya fikir kalau raya haram. Kalau tak raya, ya. Nah, jadi tuan-tuan tak apalah. Tuan-tuan orang awam biasa tahu. Tak apalah, ikut je lah. Bak kata abang tadi, penyimpan mahu besar raja-raja. Abang besok serah kat raja-raja. Tuhan tanya, pasal apa kau buat? Oh, raja-raja. Biar dia jawab. tak apa, tak apa. Buat. Takbir tu boleh buat. Sampai besok boleh buat. Tak ada masalah. Sebab takbir pun. Bukan takbir. Ada orang pertikaikan, mana boleh takbir dah? Macam air raya puasa lah. Lepas main raya, mana boleh takbir dah? Apa pula tak boleh pula? Hari-hari boleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Hari-hari. Orang dulu marah dia. Hei, mana boleh takbir? Menangis orang kubur. Mana kau tahu? Tak ada masalah. Dan bukannya haram pun. Saya pernah orang tegur saya sewaktu saya takbir. Bukan saya lah, imam tu takbir, saya ada di belakang. Saya tak tegur imam tu. Lepas main raya, dia takbir raya poso. Orang suruh colik saya. Ustaz, apa ni? Kenapa tu? Mana boleh takbir lepas main raya? Habis nak buat apa? Mokok boleh tak? Dia pun, ustaz ni pun pening dia. Dia marah je saya. Apa pula pasal dia letak ni? Bukan dia menyanyi. Kita buat takbir pun jadi masalah. Mokok boleh pula, takbir tak boleh. Nah, tak apa, tak apa. Jadi kalah. Nah, InsyaAllah kita jumpa lagi. Nah, ada salah tak ada? Apa? Ada orang yang ambil makanan sebelum cina tu sembahyang. Okey. Ada yang ambil selepas sembahyang.
Okey, okey. Nak tanya lu, masakan tu siapa masak? Orang Melayu masak lah. Okey. Okey. Boleh ambil, tak ada masalah. Sebelum. Sebelum dia buat apa-apa tu, ambil dulu makan. Kita punya lah kan. Dah, dia dah semayang kan, dia dah jampi bagi semua lah. Dah mentero. Dia tujuan nak bagi hantu tu makan. Kita pula makan. Takut dia kata kita pula hantu kan. Ha, jadi kita ambil sebelum lah. Jangan jadi hantu. Nanti kalau kita ambil selepas tu, oh, ramai hantunya punya. Masalah bang. Boleh bang? Boleh, tak ada masalah. Ha, cuma limau yang dah cucuk jangan ambil lah. Limau belum cucuk boleh ambil. Lima dah cucuk balun lah. Sebab saya dulu waktu cari kebau dalam kelapa sawit, saya pun dah kebau ayah saya kan, atau ayah saya ni. Jadi saya ni pergi cari kebau, jumpa limau dalam kelapa sawit tu. Oh, saya kata limau, rezeki. Ambil, makan terus. Tak tahu kan? Makan terus limau. Oh, sini tu datang tengok, sudah habis hantu dia makan. Entahlah apa aku cakap kan. Ha, lepas tu Cina tu dah pandai, dia bawa plastik. Tak habis-habis limau tu. Hantu sudah tak mau makan. Plastik letaknya. Hmm? Boleh bang, boleh ambil. Tak ada masalah. Jangan di tengah semayang tu abang ambil. Hmm? Bawa bertenang bang. Eh, tak payah, tak payah. Ambil makan. Dia bagi makan. Dia mau jamu untuk makan. Kalau duit tak buat lepas semayang pun boleh ambil. Lepas semayang dia letak duit, lepas tu dia bagi kita. Hemat duit tu tak apa. Tu duit bukan duit hantu. Kita yang berhantu. Wallah. Habis. Ada tanya, tak ada soalan. Tak ada nak tutup eh. Apa ni nak makan? Wallah alam, insyaAllah kita jumpa lagi. Jadi waktu dah sebelum tu tuan-tuan. Ni ada siapa? Ada wakaf telaga bersama Madrasah Tahfiz Al-Quran. Siapa ingin berwakaf telaga ni untuk, bukan di sini. Ni dibuat di Kemboja, di Sudan, banyak tempat lah. Telaga ni bernilai 1,800 satu telaga lah. Satu lot 450. Ini yang pakai motor, yang pakai enjin lah. Ada telaga yang manual 350, satu lot, satu ni 1,400. Siapa ingin berwakaf. Telaga ni digunakan untuk mereka-mereka orang Islam di Sudan, di Kemboja dan sebagainya, bersama dengan Ustaz Farhan, sahabat saya di sana. Dia orang pergi gali lah, dia buat kat sana, bagi duit ni. Banyaklah untuk disalurkan ke masjid, buat masjid, digunakan untuk orang berwuduk dan sebagainya lah. Siapa ingin berwakaf boleh dapatkan flyers tu. Flyers tu saya ingat ada di luar kot, ada di luar. Boleh ambil lah dekat situ, boleh hubungi Imarah punya orang, Ustaz Zul dan Ustaz Adi. Boleh dapatkan nombor account dan sebagainya lah. Siapa ingin berwakaf untuk buat telaga, ini tahun ni punya projek. Wakaf telaga bersama Madrasah Tahfiz oleh Ustaz Farhan dan beberapa kawan-kawan yang lain, rakan-rakan yang lain, sekarang berada di Kemboja. Ada di Kemboja dan insyaAllah dia akan bawa ke Sudan dan sebanyak tempat lah kita buat telaga ni. Jadi tuan-tuan, siapa ingin berwakaf silakan, siapa ingin berinfak silakan juga dalam tabung, dan siapa nak beli barang produk Muslim, sabun ke, ubat gigi ke, sabun pencuci pakaian, pinggan mangkuk, semua ada. Tapi tak ada barang kimikal. Cuci lantai tak ada barang kimikal lah. Kita tidak memiliki barang kimikal, produk Muslim lah. Dan juga siapa nak minyak bumbu-bumbut yang hari tu, yang ini, siapa untuk yang patah, yang seliu, yang retak, buasi dan sebagainya, boleh guna hak ni. Minyak bumbu-bumbut ni dia tak panas sebenarnya. Minyak bumbu-bumbut ni susah dapat lagi pun. Tak ada jual di kedai pun. Kan? Saya pun dapat di Sungai Petani. Sebab tak lalu nak tengok dia patahkan kaki burung tu. Dah patah, lepas tu letaklah sarang pula, tunggu pula burung tu, ubatkan balik. Dia gunakan daun yang dia buat tu untuk ubatkan anak dia. Daun tu lah dia buat sarang, dan daun tu lah, sarang tu lah direbus dengan burung tu. Tu guna dia lah. Sangat bagus minyak ni. Tapi dia tak ada dijual di kedai tu, HPE ada buat. Tapi kalau kena burung tu tak ada, susah dapat, maka dia tak buat dah. Bukan selalu dapat burung ni. Minyak burung bubut. Sangat bagus, orang dulu suka cari minyak ni untuk untuk patah, untuk seliu, untuk retak dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna bi'izzatika wa bi'ilmika wa bi'afwika 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 wa bi'afwika